adab-adab orang Islam. Nabi katanya, bukanlah yang pertama lebih berhak daripada hak akhir. Maknanya, salah, minta izin saat ni tu, semua tu mustahak kedua-dua, campin dan molek kedua-dua. Hak mula saat ni pun molek, hak akhir pun molek. Ni adab di dalam majlis. Lepas tu, soal lagi hak ni, saya tambah betul-betul eh. Terosak. Waktu orang duk tengah ngajar, duk ceramah, duk apa, kita kalau dia nak terosak, ada orang tu masuk ke kita, tak sepatutnya kita duk kecek depan-depan orang duk tengah, duk tengah ceramah, duk apa. Hak ni, tak molek adab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Ayat 62 surah An-Nur sebagai kali yang kedua ataupun kali yang ketiga kita baca ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya berimeh ialah mereka yang berimeh kepada Allah dan Rasulnya. Ini hak cirak-cirak dah. Nah, tak ada kena bahas banyak. Orang berimeh iaitu orang berimeh dengan Allah dan Rasul. Nah, hari kiamat, hari akhirat dan sebagainya. Dan apabila mereka turut serta bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan perhimpunan ramai. Maknanya kalau sekiranya sahabat-sahabat orang zaman Nabi lah. Lepas tu umat selepas daripada ni, selepas daripada sahabat sampai ke hari kiamat. Utama sekalinya orang yang berada bersama dengan Rasulullah apabila adanya perhimpunan, sama ada mengaji, mesyuarat dan apa-apa urusan yang Nabi panggil untuk jadi bersatu duduk sekali belaka dengan Nabi. Alhamdulillah. Gapo tu? Tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu sebelum mereka meminta izin kepadanya. Maknanya tak keluar daripada majlis. Hak duduk sekali dengan Nabi saat ni, bukan tubik dengan mono-mono, kokeh-kokeh-kokeh-kokeh, tak tahu tanya gimana. Ini tak ada adab dia panggil. Adab utama sekali, adab di dalam majlis Nabi. Sama ada, pada ayat saat ni, sama ada majlis ngajar, majlis mesyuarat dan sebagainya. Sahabat ni dididik dengan adab ini. Apabila turun ayat ni, sahabat pakat patibat belakang. Ada gapa-gapa, nak masuk minta izin, nak keluar minta izin. Kecuali orang munafik. Puak-puak munafik ni, dia menyelik. Duduk sekali dah. Tapi dia tak sedengar perkataan Nabi, ucapan Nabi. Maka, dia kadang-kadang menyelik di setengah-setengah sahabat. Buat ada hijau, sakit perut ke. Ni saya tambah ni. Buat pasal ini ada uzur, ada apa, tu baik. Cek. Tak tahu. Kata gimana tahu. Ni orang munafik. Sifat munafik tidak sepatutnya ada di kalangan orang-orang Islam. Tuhan pun kata lagi. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, itulah orang-orang yang berimeh kepada Allah dan Rasulnya. Nota kaki 1145. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang telah lalu diterangkan tentang adab peraturan masuk ke rumah orang hendaklah memberi salam dan meminta izin lebih dahulu. Maka demikianlah pula dalam ayat ini diterangkan adab peraturan yang
sepatutnya dilakukan semasa hendak meninggalkan sesuatu majlis. Tak ada cok-cong katanya majlis mana-mana. Sebab tu kita kalau dia ada dalam duduk di dalam perhimpunan agama-agama, belum daripada kita nak keluar tu, ulama dia berpendapat katanya isyarat dengan jari tangi. Kalau dia kita nak bangun nak keluar, takut-takut duk ganggu orang duk tengah-tengah kecek. Nama ke bangun nak bangun sekali, saya minta izin ustaz nak tubik. Saya minta izin ustaz nak tubik. Ada kerja sikit, jadi ganggu orang duk tengah mengajar, duk tengah gi ceramah, duk tengah-tengah sedak orang tu minta, orang ni minta nak tubik nak keluar, jadi ganggu. Sekadar kak ni jari tangan ni bangun pak tubik. Tanda katanya orang tu adalah orang beradab. Jangan tubik pasal mono-mono, terutamanya majlis yang kita duduk berhajak kepada tening ataupun senyap orang pakak duk kecek benda-benda hot serius. Terutama sekali hongpit tertutup. Orang lain tak boleh masuk dan orang luar pun tidak sepatutnya keluar pada masa tu. Hak ni kena pakak beringat-beringat. Takut-takut ke apa? Ya kadang-kadang dalam mesyuarat, dalam gapo, ya ada orang hok mai wang di. Minta maaf dah saya kecek benda ni. Orang mai wang di, masa dia tengah-tengah mesyuarat, dia tahu belaka rakamun gotu. Kadang-kadang bocornya setengah-setengah. Kalau yang dipesan dah di dalam majlis perhimpunan ni, kita saja yang tahu. Orang luar, orang tidak berkenaan tak sepatut tahu. Tapi ada setengah-setengah orang munafik hadduk di dalam mesyuarat kadang-kadang mai wang di. Dia ambil cerita-cerita ni duk gi bocor kat tu, bocor kat ni, duk gi terosak, duk gi gapo. Boleh jadi masa dia tubik tu dia gi buat perkara-perkara hak tak molek. Ha ni kita kena beringat. Nah, Allah Taala royak di dalam ni sebagai nak wujudi semua orang Islam pakat reti, pakat faham sehingga Nabi royak. Dalam hadis katanya, "Idzan taha ahadukum ila al-majlis falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysat al-ula bi ahaqqi min al-akhirah." Apabila seseorang kamu masuk duduk di dalam majlis, maka hendaklah dia wisalah. Tanda katanya mi tua ton. Duk yaning duk ada belaka. Apabila dia sudah ataupun nak bersurai ataupun nak keluar di masa majlis duk tengah-tengah jalan, maka hendaklah dia pun wisalai juga. Wisalai adalah arti katanya tidak menggangguan orang. Ha ni. Ataupun nak bersurai pakat wisalai. Ha ni adab-adab orang Islam. Nabi katanya, bukanlah yang pertama lebih berhak daripada hak akhir. Maknanya, salih, minta izin saat ni tu, semua tu mustahak kedua-dua, campin dan molek kedua-dua. Hak mula saat ni pun molek, hak akhir pun molek. Ni adab di dalam majlis. Lepas tu soal lagi, hak ni saya tambah betul-betul eh. Terosak. Waktu orang duk tengah ngajar, duk ceramah, duk gapo. Kita kalau dia nak terosak, ada orang tu masuk ke kita, tak sepatutnya kita duk kecek depan-depan orang duk tengah ceramah, duk gapo. Hak ni tak molek adab. Kalau sepatuh tak apa, rapsai royak, kohor-kohor royak ke dia, nanti terus lagi dah, ataupun saya terus mula sekali lagi lah ni, ada duk mengajar ke, duk mesyuarat ke, kecek molek dengan dia. Alhamdulillah. Setengah-setengah orang, masya-Allah, orang dia tengah percum. Dia kecek terasa, babai, orang pakat cong belakang tengok. Oh, derih ni kak. Mari mana, tak tahu. Kau duk karu, orang dia tengah mesyuarat, orang dia tengah mengajar, dia tengah ceramah, dia tengah apa. Kau duk belagor dengan suara dia. Dia apa kecek dia? Lepas tu adab orang Melayu kita ni, Wallahualam lah, semua orang ugamu asing pun supa juga. Lekat tabiatnya kecek terosak dia. Masya Allah. Gogai yang kecek. Sehingga orang lain kena senyap habis dengar hak dia kecek.
Hak ni tak sepatutnya kita kecek lagu tu. Ya kena ada juga adab. Telefon ni kena ada. Bukan katanya borang rapsai, prah. Kita boleh kecek lalu. Noh, orang hak tu masuk. Bukan katanya perah lalu. Ya kadang-kadang kita rapsai dengan sebab apa? Sebab suara duk bunyi kokek-kokek-kokek-kokek. Malah duk katanya patiset sangat rapsai. Orang hak tu masuk pun kena tanya. Kalau dia orang sia dia tanya, "Sadua kui mai?" Boleh kecek ke? Tapi setengah-setengah orang Melayu kita ni, Masya Allah, bawa terima raksa, tak ada kira dah. Orang ada tengah ada, duduk atas kereta ke, atas motor ke, atas apa. Ustaz nak tanya sikit, tanya masalah sikit. Kita ni ada gotu-gotu, berani-berani, Masya Allah, nak ayat katanya, tak tahu. Apa? Satanakan orang duduk pasal mana, boleh kecek ke dok. Ha tu? Sepatut kena review semula. Kena ubah semula. Orang-orang terosak ke orang ataupun kita terosak kepada orang. Kena tanya dia, kata boleh kecek ke. Lepas tu benda apa pasal peribadi dia, tanya, "Eh, duk mano? Duk dengan siapa? Duk buat gapo?" Mai tong tam. Saya doi peribadi saya, saya tu ke orang. Kalau dah kita tak apa ni? Boleh jadi dia tak main ber kita dalam terosak dia. Kita nak enam tuah lalu. Saya Ustaz Mat Khoyar ni. Dia tahu lalu. Bukan katanya kecek teman dia. Tak tahu katanya tuatun siapa. Tak tahu. Alih. Kita dia nak kecek dengan orang. Kita kena naik enam tua kita dulu. Lepas tu tanya dia. Boleh kecek ke ni sikit? Jangan ganggu dia banyak. Boleh jadi dia ada kerja sibuk. Kalau dia rakyat tak apa. Boleh kecek panjang tak apa. Okey, Alhamdulillah. Tapi kalau misal katanya dia. Kita minta seminit. Kita boleh jadi. Dalam masa seminit. Kita nak ayat benar penting-penting. Sudah. Sudah. Yang duduk kita tanya banyak. Munduk dengan siapa, luak gapo, dengan siapa, macam riang. Benar, bukan riang kita, kita tak usah tanya. Satu gitu, cara dia ada belakang ni. Adab-adab. Sebab tu Allah Ta'ala raya di dalam surah Nur ni, adab banyak-banyak. Adab masuk umuh orang, kena wisalah, nak kok pitu lagu mana. Nah, umuh bukan umuh kita. Ha-ha makai, belum pada ayat ni. Hanya ayat, iaitunya ayat 61 hubungnya dengan makai. Walaupun pada mula-mula kecek hubungnya dengan orang buta, orang cacat, orang-orang apa saya, mai pakati. Dia nak makai sekali dengan orang ramai, susah dia. Gatu-gani, mai seduat. Tapi bagi orang yang celek mata, tangan, sehat, tubuh badan sehat, nak makai rumah siapa, boleh. Tapi kena minta izin dengan dia. Walaupun umur anak kita sekalipun. Dia duduk suku dah. Bukan katanya bawa umur anak. Ikut kita nak masuk gogeng. Boleh jadi menantu kita. Dia duduk tak siap dalam pakaian dia. Ha tu. Gitulah kau tu. Bukan arti katanya. Kita boleh masuk. Boleh masuk. Talat isip-isip cuma. Tak. Kena ada adab. Walaupun bilik mak pok sekalipun. Tengok mak pok kena ajar anak-anak. Bukan boleh masuk, tubik, masuk, tubik, ikut nak masuk, tak boleh. Dan mak pak duduk tengah tidur dan sebagainya. Kain-kain dia selok dan sebagainya. Anak-anak kena ada adab. Semua ni Allah Ta'ala raya supaya kita jadi orang berjuruh, jadi orang baik dan pandai tata susila, dia panggil. Tata susila ni artinya cara kita bergaul dengan orang ramai. Orang ni lagu mana, orang ni lagu mana. Gitulah cara. Yang tu heraya di dalam Quran nak jadi kita ni berakhlak mulia. Alhamdulillah. Saya baca habis dah ayat ni. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu untuk pergi menjalankan sesuatu urusan mereka. Ni sahabat-sahabat ni. Sahabat apabila dia minta izin dengan Nabi, nah dalam urusan apa-apa, maka izinkanlah bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Izin orang nak kecing, nak berok dan sebagainya. Lepas tu kena izin cakap-cakap dah. Lepas tu orang lain pada tu boleh jadi. Lepas tu korang ni dah. Tengok rai-rai pula. Kita nak izin kau tak izin. Hak ni duduk di amnat. Orang yang duduk jadi ketua majlis tu sendiri. Nah, dalam satu-satu majlis yang kita buat perhimpun ni. Bukan katanya nak tubik masuk boleh belakang. Lepas tu soal lagi hak ni. Saya berasa nak tambah juga. Majlis mengaji, majlis mengajar ke apa lah ni. Boleh jadi. Wallahualam dah. Saya berasa tanya hilangnya keberkatan. Iaitu ke apa? Bila-bila duduk dengar orang mengajar, duduk dengar ceramah, orang duduk baca ayat Quran, baca hadis, kita duduk main terasa.
Tengok Facebook tu, tengok line tu, kokeh. Sungguh katanya telinga kita duk dengar orang ngajar. Tapi dia tak ada mung 100% dah. Kalau sekiranya kita pasang mula orang mengajar pak mula lalu dah. Kerek. Supang ada kalau gitu ngajar ada radio lah sini. Nah, atep kecek ha wirnya buka tip tak sengaja sok-sok. Sebab apa? Orang hak duduk dengar tu tak ada duk perhati mano. Ninglah. Kalau ada Nabi zaman-zaman lah ni Nabi hamak kali. Tubik. Orang hak ada terosak dan nak main terosak juga waktu aku duk mengajar, aku duk ceramah. Tubik. Tak sah duduk. Sebab apa? Tidak menghormati kepada ayat Quran. Bukan arti suruh hormat kepada orang kecil, orang mengajar, tidak. Tak hormat kepada ilmu Allah. Ini adab-adab belakang. Setengah-setengah orang saja kata, kalau dia dengar saja, lengok saja, tengok orang mengajar, orang ceramah, pasal tak sedap. Lekat tabiat. Jadi nak buka terosak, nak tengok tu, tengok ni. Masya Allah. Wallahualam lah, ni duduk di headphone masing-masing. Siapa royak katanya, dia ni boleh belakang telinga dengar, goni duduk tengok. So. Pah tu kan? Walaupun kita katuk suara sekalipun, kau duduk tengok, benar-benar tak ada pedah. Kadang-kadang, nyamari benar, maksiat-maksiat duduk dalam terosak kita. Belana, benar-benar pasal ini. Itulah. Apabila kita tengok kepada keadaan kita zaman-zaman lah ni, walaupun budak-budak sekolah mahawutialai sekalipun, kadang-kadang kita duduk mengajar, supaya duduk, minta maaf dah, saya tak ada kecek huduh, supaya kita duduk mengajar tunggu kayu. Supaya duduk mengajar tunggu kayu. Cokoh. Lepas tu kan budak, kau duduk main terosak. Kering. Kena royak ke budak, katuk terosak, katuk. Jangan duduk buka. Katuk perhabis. Jangan berada atas meja. Barulah, ya dengar sebentar. Lepas ada tu, ya waktu baik lah. Tak ada kira. Tua, muda, tino, jatuh, lagu tu lah belakang zaman-zaman lah ni. Anilah. Nah, keberkatan ilmu duduk dalam satu-satu majlis. Terutamanya, ada satu buku orang Arab tulis. Tidak ada majlis yang paling barakah atas muka dunia ni kecuali majlis hak duduk sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah berkat sekali. Tak ada kira majlis hak Nabi mesyuarat ke, ngajar ke, royak ke, apa-apa, semua tu majlis yang paling barakah sekali. Sebab boleh duduk sekali dengan Nabi, boleh tengok Nabi duduk depan sama depan. Pas kita zaman-zaman lah ni, Nabi ada mana dah? Hak tinggalnya ajaran Nabi. Sebab tu bila kita dengar ajaran Allah, ajaran Nabi, anggaplah katanya ini adalah satu keberkatan yang ada di dalam ayat Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi. Lepas tu orang ngajar pula selalunya sebut perkara-perkara baik. Istighfar, astaghfirullah, subhanallah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis pasal ini ni berhajat namna kepada orang buat tumpuan, maknanya tangcai dengan molek, ngaji molek dan sebagainya. Nah, saya pun habis. Ayat iaitunya apa? Antara mereka, bagi sesiapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mintalah ampun kepada Allah untuk mereka. Tengok ni. To have say, supaya Nabi ni bila ada orang minta izin nak keluar, ha izin. Lepas tu minta ampun pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa mu. Allah. Lepas Nabi, apabila Nabi sebut dia, dia akan jadi molek. Nabi minta ampun kepada orang yang diberi izin keluar. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Nah, insyaAllah kita ada lagi sikit-sikit banyak hubungnya dengan ayat ni. Kita tumpuk tamu esok kalau tak ada uzur ke apa. InsyaAllah akan menjadi perkara baik dalam hidup kita. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.